Kadang-kadang orang minta kaya, minta ini tidak dikasih. Allah tuh bukan tidak kasih itu karena dia tidak mau ngasih ya. Tapi kalau ini orang ini sifatnya, kalau jadi kaya, jadi sombong. Jadi sama Allah tidak dikasih. Nah kalau ini kalau dikasih kaya malah jadi orang baik, suka sedekah. Itu yang tidak tahu Allah, kita tidak tahu. Jadi tidak ngasih sama dia, takut kalau dia sampai nanti malah kena kekayaan itu menjadi dia orang yang sombong atau orang sehingga dia akhirnya sama salah, asalnya minta kaya, sudah kaya akhirnya didatangi orang zakat, ditolak, itu akhirnya sampai biasanya sholat Jumat ikut, akhirnya alasan saya ini jauh. Sehingga anda hadir Jum'ah, anda sedekah, anda apa-apa. Nah, akhirnya dia tidak salah sadar. Setelah sadar, dan diterima sedekahnya. Sama tidak makan pun tidak diterima. Tak ada mana jatah bapak umi sahaja. Bapak umi sahaja. Jadi sudah tergolong yang umi. Kesempatan hukum, misi sehat. Terus, Maister.